Dilala apabila bawa karaing, lalu berpindah ke tanah Jawa. Begitu sumpah kita, lalu engkau dan aku saling mencari gantinya. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya yang empat di sini. Semadaeng Aidil, semadaeng Raiga. Ya. Yes, apa kabar kalian semuanya? Para subbreaker, dimanapun kalian berada. Yes, 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 yes. Kalian udah dapat kode-kodenya nggak sih dengan tadi ada sumpah benang emas itu bakal siapa yang reaksiin gitu? Kira-kiranya siapa kira-kira nih? Kira-kira ya bisa nebak ya kalian. Ada yang bisa nebak siapa? Yang pasti ini permintaan dari subbreaker kita yes, semua yang banyak betul banget sekali minta aku sama Raiga buat ngereaksiin Sri Devi dari Prabu Muli. Ini peserta DA 5. DA 5 dan digadang-gadang akan menjadi the next superstar gitulah ya. Intinya. Calon 5 besar lah ya kata ya, orang-orang kata semuanya. Tuh, ya. Aku penasaran sebenarnya nih Sri Devi pertama aku dengar nih Sri Devi. Ah, Sri Devi. Pasti mainnya apa sih? Dia nih romannya nih. Film ya. Nagin gitu. Makanya aku jadi penasaran sama namanya ya. Namanya nih udah namanya udah nyentrik gitu ya kan. Jadi pas banget ada subreker-subreker yang minta buat kita reaksiin. Ya udahlah sekalian aja lah kita reaksiin kan. Kita yang bilang nih ke subreker kalau mau apa minta apa boleh boleh komen. Asal jangan minjem duit aja. Ya kan, ya udah lihat daripada mereka minjem duit langsung kita tontonin aja Sri Devi nyanyiin lagu sumpah benang emas. Tapi nah sebelum itu, sebelum kita bersumpah serapah di sini benar banget tuh, jangan sampai sumpah tapi nggak keluar emas ini sumpahnya. Sumpahnya nggak keluar emas tapi kalau tangan kalian pengen menjadikan emas buat kami. Oh, terima kasih. Boleh pencet tombol subscribe. Subreknya. Ya. Terus kali ini langsung aja kita lihat Sri Devi sumpah benang emas. Magicnya musik dangdut tuh gini ya. Aransemennya tuh sesuatu. Dengarkan. Oke. Udah bisa nangkap nih suaranya. Yes. Bener loh dia sumpatan kan? Iya, sumpatan. Benar liriknya benar loh. Rinding. Kita stop dulu. Rinding bestie. Sumpah. Ini pantai losa. Ini kita bisa, aku bisa mendengarkan nih bahwa dia punya gain yang bagus. Iya. Suara powernya tinggi. Powernya gede. Gainnya gede. Iya. Dan pasti ini liriknya benar karena selama ini banyak banget yang salah lirik kan lagu ini. Kusulang banang bulai sempatan di pantai ri pantai di pantai. Oke. Kok berasa kena ombak ya jadinya? Diain ayun nih. Bentar deh nih. Gila. Bermesu. Gila. Mampu. Asik. Oh, ada Avan. Oh, satu episode sama Avan berarti ya. Ah, ini benar-benar kamu bilang Sri Devi ini benar-benar memanfaatkan banget momennya buat viral. Betul sekali dan aku kayaknya masih umurnya masih 15 ke bawah kayaknya ya. Ya kalau dari umurnya badannya sih ya, dari posturnya dari wajahnya tuh aku masih anak di bawah 17 lah. Bawah 17 lah gitu. Buat yang tahu boleh komen ya.
Ya aku salutnya. Dan, apa nih? Enggak, aku salutnya nih anak ini benar-benar memahami saat RAL itu memang harus kita nikmatin. Bodo amat sama tempo, tempa, nah, segala macem. Karena itu, your time untuk show your voice. Ya. Yeah. Kan? Asik. Gue kangen dangdutan, sumpah. Cantik nih dia. Eh, tadi dulu, ini apa? Prabu Muli kan? Prabu Muli? Prabu Muli itu Rara bukan sih? Rara Prabu Muli ya. Apa Prabu Muli ini banyak stoknya ya, Woy? Agak serem ya. Oh. Suaranya agak serem ya, Prabu Muli ya. Dia wajahnya mirip Ayuma kalau kata gue. Ayuma. Ayu Maulida, Putri Indonesia 2020. Soalnya sama nih dagunya, cantik gitu kan. Kadangnya bulat banget ya. Enak banget ya. Sama lagi iya, enak. Mereka tuh kayak ngenakin lagu tuh udah pinter gitu ya kan. Dan ornamen-ornamen kecil-kecil. Enak banget. Alunan. Aduh. Wow. Oh. Itu pun juga. Itu yang kena enak banget loh. Cengkok-cengkoknya gila sih gue bilang anak ini. Tapi juga tarikan dia ini ada ngepopnya. Bener gak? Setuju gak Anda? Iya, ada tarikan popnya tapi pas lentur. Lentur dia. Lentur banget yang bercengkok tuh lentur banget yeah. Dia punya tarikan-tarikan popnya. Ya, aku yakin banget dia sama kayak Rara gitu, semua bisa nih kayaknya. Asik. Ekspresi yang dinantikan tuh ekspresinya Maya makin nasar. Iya, nasar tuh gak bisa nutup sering ekspresi. Sering gak kontrol muka gitu ya kan. Kalau suka dia langsung suka, kalau bengong dia bengong. Dia bengong, terus kalau merhatiin tuh kayak ngerti gak sih muka muka yang gak kontrol ya gak sih? Tapi ini benar sih, kalau aku bilangin anak ini bisa jadi bunglon sih. Bisa nyanyi pop kayak, jadi tarikan-tarikannya pop. Jadi color suaranya ya. Kayaknya bisa gitu. Bisa aja ngepop. Tapi ini waktu audisi, tau gak sih dia nyanyi lagu apa sih? Apalagi gue. Tapi gue lihat di TikTok ada. Ada ya? Ada. Gila. Asik. Ini enak. Kalau menurut aku nih dia cuman feel dangdutnya lebih ngena lagi pasti yeah, makin enak nih nyanyinya. Ruh dangdutnya. Ruh dangdutnya ya, bukan enggak dangdut sebenarnya ini udah dangdut. Woi, ini baru audisi, woi. Baru audisi baru pertama kali masuk TV, woi. Pertama masuk TV begini ya semua ya. Aduh gila. Si banyak perjalanan masih panjang perjalanan. Masih banyak ya. Ini bisa dapatkan. Ya. Ibar kata baru ngelangkah. Iya benar. Alah, ini seminggu sebulan dipegang sama Adibal mah. Oh, jadi. Sama kita. Iya kan sama. Oh, soalnya tuh yang racun-racun seperti itu yang kita. Iya, yang ditunggu-tungguin gitu. Asik. Supo bahasa. Iya.
kan. Nah, jadi feel popnya kadang suka keluar, terus feel dangdutnya kan hilang timbul gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, masih bingung antara pop dangdut, pop dangdut, biasa lah itu. Biasa, wajar. Apaan? Asik. Oh, satu kali rap ya? Satu kali rap. Oh, standing ovation. Oke. Alright, 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 alright. Wow, untuk pertama kalinya di TV, maksudnya live TV, live TV panggung gede. Beda ya, kita panggung gede di daerah kita sama panggung gede di TV. TV live pula, live itu pressure-nya beda. Iya, benar. Kalau kita ngerasa, aku udah biasa kali di kampung nyanyi panggung gede gitu kan. Fun fact, gue pernah waktu gue DA, show pertama yang biasanya gue biasa aja itu tiba-tiba batuk sampai darah, kayaknya gue stres deh itu. Kayaknya deh, makanya tuh panggung pertama itu dan panggung TV itu ada magic-magicnya gitu. Magic-magicnya stres gitu ya maksudnya. Semua dari, orang ngalamin gitu. Ini gitu. Mereka luar biasa sih. Gue salut sih sama anak-anak ini gitu kan. Nah, kita pernah ngereaksiin Ebi. Iya, Ebi juga kayak gitu. Sri Devi juga. Ini tinggal poles-poles dikit, poles-poles manja deh. Jadi deh. Udah cantik Sri Devi, suaranya cakep nih. Jadi sih, kalau gue bilang mah jadi sih kalau Sri Devi mah. Jadi, pasti jadi. Ini tinggal tunggu kuat-kuatan pendukung aja lah kalian. Nah, itu dia. Kalau kualitas ngomong, nih, kualitas sih, aduh kualitas gila, berat ya. Di atas A5 sekarang ya. Semua di atas rata-rata. Kalau gue ikutin kayak nggak sampai final audition. Kayaknya. Gapai, untuk gue D4. Ya udah ya, buat kalian semuanya thank you yang udah ngerekomendasiin kita video ini buat kita reaksiin. Next. Boleh dong kalian siapa komen lagi? Siapa lagi buat kita reaksiin? Boleh, ya. Mau finalis D5, mau finalis apapun terserah mau kalian. Mau penyanyi siapapun, boleh. Yes. Kita tunggu di komen sama boleh DM ke aku. Instagram aku ada di atas ini. Kalau Raiga Instagram aku nanti ada muncul di sini. D4 _Raiga dan Ninda pokoknya. Yo, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.